Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to President Joko's live. This video was suggested by Alpian Nur. Thank you very much for sending me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, please consider subscribing to the channel and turn notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned, guys. We'll be right back. Welcome back, guys. We're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our third and last video of the day. I have subtitles on, so I'll be reading it in English. That way I can understand what's going on. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengen jajan." Suatu hari, kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, dan saya suka banget dengerin musik cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki.
Menginjak masa penulisan skripsi di dekat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Raka Buming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabu. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya, harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu, saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jean. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. I enjoyed that, guys. That was really, really cool. So that was the president of Indonesia talking about his childhood. He was the eldest child for their to their parents, and he had three other siblings, which were all girls,
And mashallah, you know, he showed they went through a hardship. His father used to sell wood and I think bamboo products. And at one point they got kicked out of their house. But you know, the main thing that he was trying to show is that you can't give up in life. And Islam, we always have to believe, like have to have that hope and believe that whatever happened to us happens to us because of it's what's best for us. It's Allah subhanahu wa ta'ala's plan, but we cannot give up. Continuously work hard, no matter what we can do, no matter what happens, we always have to work hard. And that's what the Prophet said, if we're going to do something, try to put as much effort as we can, so 110-120%. And you know, that's why, for example, I'm here, although I work a full-time job, I'm also running this YouTube channel. You know, since alhamdulillah I had my daughter, I want to make sure that I build a future for her that I didn't have myself. You know, so I want to make sure that it's a little bit easier for her. And if I can do it, for example, you guys can do it too. Never give up. Don't listen to anybody that tells you no or you never can achieve it. I believe in you, and you should believe in yourself too. Work hard, and inshallah everything is going to fall together. But the main thing is, don't give up. And if you fail, it just means that it's a learning opportunity. Learn from it, continue on, okay? So thank you very much, guys, for suggesting this video. I enjoyed it quite a bit. It was really, really nice. I hope you guys did too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you guys would like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, see you guys tomorrow. Take care. And wassalam.